Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa channel YouTube dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dan bisa saling berbagi tips ataupun pengalaman seputar smartphone ataupun HP kita. Dan dalam kesempatan ini langsung aja dari channel YouTube Abu Sabila akan menyampaikan satu tips ataupun cara agar kita tidak di tag ataupun ditandai pada akun Facebook kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang kan kita sering melihat ada orang-orang yang tanpa dikenal dia bisa menandai atau tag seseorang dengan postingan yang kurang sopan, bahkan bisa dibilang tidak pantas untuk dipost. Maka dari itu, bagi kita yang memiliki akun Facebook, alangkah baiknya melakukan hal ini agar akun Facebook kita bisa aman dan tidak bisa ditandai oleh sembarang orang ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Caranya langsung saja, untuk menyingkat waktu kita langsung masuk ke aplikasi Facebook kita ya. Facebook kita masuk sini, klik di sini. Setelah ini kita perhatikan di atas kanan itu ada garis tiga, kita klik ya di sini. Kita klik. Setelah itu kita scroll sampai menemukan pengaturan ya. Kita perhatikan nomor 1, 2, 3, 4 dari atas ini ada pengaturan ini, kita klik. Setelah kita klik, maka akan tampil seperti ini, kita scroll. Nah, ini. Kita perhatikan. Dan, nah, ini kita klik profil dan penandaan, kita klik. Tinjau tanda yang ditambahkan orang ke postingan Anda sebelum tanda tersebut ditampilkan di Facebook, kita klik. Nah, ini kita aktifkan menjadi biru seperti ini. Kita kembali lagi. Jadi pertama tinjau tanda yang ini yang atas, kita klik. Kita aktifkan apabila tadi seperti ini, maka kita aktifkan. Terus kita kembali. Terus yang paling bawah. Paling bawah ini kita klik. Jika sebelumnya seperti ini, maka kita geser supaya menjadi warnanya biru. Dengan demikian, nanti apabila ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menandai di Facebook kita atau nge-tag, maka secara otomatis nanti kita akan mendapatkan notifikasi yang isinya untuk persetujuan. Jadi nanti kalau kita tidak menyetujui, secara otomatis tanda tadi tidak akan bisa. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.